Kak Fers, udah subscribe belum? Kalau belum, subscribe lah. Ayo, tembusin 100 ribu subscriber, guys. Selamat menonton. Enjoy! Iya mbak, emang kenapa? Gak apa-apa, aneh aja. Kakaknya sendiri? Ya. Bisa dari mana kak? Ini mau kerja. Kerja? Kerja di mana? Biasa lah, jam segini. Kerja apa emang jam segini kak? Ini jam 12:30. Itulah. Soalnya habis dari kuliah sini. Ya deket sini lah. Di universitas. Oh, rumahnya daerah yaitu. Kos. Iya, kos. Perantauan, enggak. Kakaknya asli mana emang? Asli Bandung. Oh, Bandung. Jauh ya? Ya. Lumayan. Aku dari Bojonegoro soalnya. Sini cuma kuliah sih. Ngekos daerah sini. Ya, gua lagi kayak gabut aja sih, Bang. Kuliah tuh apa sambil kerja? Ya, sambil kerja sih sampingan. Emang kalau buat boleh tahu kerjanya apa, Cak? Aku tahu. Iya. Ya, itu open BO gitu. Oh, open BO. Iya. Berarti bekerja malam dong? Bekerja malam. Kalau boleh tahu, sehariannya kalau sekali main berapa ya, Kak? Ya, kadang 500. Oh, 500. Itu satu kamar atau sekamar atau sendiri? Pakai kamar atau enggak, 500 itu sekamar atau 500 kakaknya sendiri atau bobbing sendiri, gimana? Ya, sekamar gitu. Biasanya di apart apa di mana, Kak? Apart, ya. Oh, apart. Kalau sebulan kira-kira berapa, Kak? Penghasilan. Kalau seminggu itu kira-kira hampir 7 juta, 8 juta gitu lah. Berarti rame ya? Ya, rame lah. Oh, rame. Apa enggak rugi kalau open BO gitu? Ya kakaknya sendiri ntar kena kayak HIV atau apalah. Enggak lah. Ya. Kalau bisa sih enggak sih. Oh gitu ya. Aku cuma habis kerja capek gitu. Tadi kan habis kuliah terus ya sambil gojek gitulah. Oh enggak bawa motor. Ya lagi di kosan, cuma di sini kan dekat universitasnya. Jadi habis aku taruh sepeda di kosan itu cuma langsung ke sini main-main. Nunggu temen apa gimana? Ya cuma ya nggak nunggu temen sih, cuma ya pikiran itu lagi semeruh ya, pusing. Nggak temen ya? Boleh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh ya, kenalan boleh enggak? Iya. Namanya siapa? Siapa? Putri. Putri. Oh, aku Faisal.
Oh ya, Kak Putri open BO ini sejak kapan? Gitu. Sejak umur berapa? SD, SMP, atau SMA? SMK lah. SMK. Kelas berapaan berkiraan? 1, 2, 3? Kelas 2. Oh, kelas 2. Berarti berhenti sekolah atau gimana? Berhenti. Oh, berhenti. Berhenti sih. Berarti kelas 2 SMP berhenti sekolah terus? Enggak. Kelas 2 SMK. Oh, iya, lupa gue. Berarti kelas 2 SMK ini berhenti terus open BO. Iya. Ya dari sekolah, pas sekolah itu langsung open BO dari 2 SMK itu. Oh, berarti pas pertengahan. Pertengahan itu langsung open BO tapi nggak putus sekolah gitu. Enggak, belum. Oh, belum belum. Oh. Jadi udah lama ya. Kalau open BO gitu apa nggak rugi kayak tadi nggak HIV itu nggak takut apa? Kalau aku sih enggak sih, takut ya. Biasanya nih pelanggannya itu pakai pengaman atau tidak polosan? Polosan, ada yang polosan, ada yang pengaman. Oh, pengaman. Itu pengamannya dari kakaknya sendiri apa orang lain? Pengamannya kan? Iya. Ya dia sendiri. Oh, dia sendiri. Kenapa kakaknya open BO? Kurangan ekonomi apa gimana? Iya gitu. Oh iya, aku boleh ngasih apa ya? Kata apa? Daripada kakaknya open BO, mending kerja yang lain deh. Ya jaga warkop apa yang lain lah, sekiranya jangan yang open BO gitu. Karena apa ya, open BO itu kayak merugikan sih bagi aku. Kan kalau kakaknya nanti kena HIV pasti pelanggannya itu kan pasti ya kena HIV lah gitu. Aku mau nggak aku kasih hadiah lah buat kakak gitu. Hadiah apa? Ya. Baru kenal aja. Ya hadiahnya sih nggak seberapa sih, cuma apa ya, kan lebih baik kakaknya itu kerja yang halal gitu loh. Soalnya apa, wanita itu diibaratkan itu sebagai berlian gitu. Kalau kakaknya punya berlian nih terus kakaknya buang, kakak ambil apa? Terserah buang atau biarin hanyut atau di mana? Ambil ya. Diambil kan pasti eman kan. Ya gitulah seorang wanita. Jadi tolonglah dihargain lah, meskipun apa ya, tolong berhentilah, jangan open BO lagi gimana. Ini aku ada sedikit rezeki sih buat kakaknya kalau mau. Jangan, tapi kakaknya harus janji gitu. Kalau mau sih. Kakaknya mau booking aku enggak? Apa kak? Mau booking aku enggak? Booking apa ya? Ya itu. Oh, open BO yang tadi itu? Ya. Enggak sih. Kenapa? Ya cuma, aku cuma gini kak. Aku alasan aku nolak itu karena gini. Kakaknya tahu berlian kan? Ya. Nah, berlian itu kalau kakak punya berlian ya, kecil atau besar, itu kan kakak langsung buang ke sungai lah istilahnya. Itu kalau hanyut, biarkan hanyut, apa kakak ambil lagi? Ya ambil lah. Kenapa? Coba. Masa berlian dibiarin lagi gitu? Berarti istilahnya apa ya? Eman lah ya, ya kan? Iya, gitu. Nah, sama seperti raganya kakak ini. Jadi seorang tubuh wanita ikut itu diibaratkan itu sama berlian itu tadi. Kalau berlian itu dibuang, maka ada yang ambil. Makanya jangan sampai kita buang karena sia-sia. Itu. Gini aja deh, kakaknya kekurangan ekonomi apa enggak? Iya. Enggak gini, aku kan selama kerja sama kuliah ini kan dapat penghasilan juga ya sama teman-teman sih.
ini ada sedikit apa ya? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ini ada 1 juta buat kakak aja deh. Gimana? Kakaknya gak usah booking apa? Booking. Ya aku gak booking kakak sih. Cuma apa ya? Kakaknya ini cuma aku pengen kakaknya itu berhenti lagi gitu. Open BO. Gimana? Terserah kakak sih, ini ada uang 1 juta, coba kakaknya pegang. Ya. Kalau kurang sih, nanti apa lagi kalau kakaknya apa ya, kalau butuh lagi bisa deh, nanti aku minta nomornya kakak, boleh. Tapi asal kakaknya itu janji. Misalnya kakaknya itu janji jangan open BO lagi gitu. Ya ini mah 1 juta mah satu bulan buat satu minggu nggak cukup lah. Nggak cukup, enggak lah. Berapa sih emangnya? Ini kalau kurang aku tambahin lagi 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Nih. Misalnya buat bayar kosan. 2 juta ya itu ya. Gimana? Dan ini ada lagi nih buat kakak. Apa ya? Ini aku tadi kan buat apa ya? Ada hadiah juga sih buat kakak. Ini ada mukena sama sajadah. Ini kakak, ya buat sholat gitu. Lah, kan gini kak, ya kalau nanti kakaknya kurang, bisa nanti kontakkan lagi biar aku transfer gitu. Setiap hari asal kakak jangan open BO lagi dan jaga harga diri kakak lagi. Kenapa enggak sekalian dinikahin aja? Hah? Karena ya saya itu cuma berpikiran gini loh kak, saya itu pengennya itu apa ya, di Indonesia ini kan banyak yang kayak pengangguran, apalagi kan pandemi ini. Nah, itu aku pengennya itu kayak enggak ada open BO lagi gitu. Gimana? Si banyak loh yang open BO. Bukan ya apa? nanti aku pasti ya kayak kakaknya ini, nanti aku cari di lokasi lain mungkin. Tuh. Gak bakal berhenti lagi ya. Ya kan aku pasti kasih itu sebulan 500 atau berapa. Tiap orang. Iya. Tiap orang buka BO. Ya, tiap orang lah. Karena aku apa ya, kasihan gitu kalau lihat open BO apa harus harga dirinya yang dijual itu loh. Ini buat kakaknya aja deh. Mana? Buat apa sih? Ya buat sholat lah. Mana? Ini buat sholat juga. Kakaknya ngekos apa ngontrak nih? Kos. Oh kos. Ya gak apa-apa lah sholat di kosan. Ini ada sedikit sajadah sama mukena. Nih. Kalau kakaknya nanti butuh hijab juga nanti saya belikan gitu. Gimana? Ini pegang aja dulu kak sama uangnya, biar nanti kalau nanti. Hah? Ya pegang dulu lah, lihat dulu gitu. Apa nggak eman gitu? Kalau setahunya kalau hamil nih, kakaknya hamil, terus sama pelanggannya nggak tanggung jawab, gimana perasaannya? Nggak tahu. Kan ada kalau ngajar nggak hamil gitu. Oh gitu ya.
ya lebih baik sih kakaknya sih ya terserah sih, itu mau ambil ya terserah, kalau mau dikembalikan ya nggak apa-apa gitu, terserah. Iya buat kakaknya, kalau mau kakaknya itu berhenti kayak open BO lagi gitu. Oke. Mana? Wes. Wes apa? Ya udah, ambil ini. Ini kakaknya janji dulu kalau masih open BO kan aku apa ya kan rugi dong gitu. Ya nggak rugi sih, cuma ya sia-sialah aku buat apa ngasih kamu mukena sama uang, terus sama apa uang tadi itu. Kalau kakaknya ambil ya nggak apa-apa lah, aku ikhlas gitu. Ya syukur-syukur lah kakaknya itu berubah gitu. Gak ah? Gak mau? Gak mau, yakin? Gua mah satu minggu paling banyak 8 juta, 9 juta gitu. Buat apa emang? Ya dari apa dia? Oh gitu, ya enggak. Maksud aku itu jangan gini loh kak. Kita mikir ya tadi, berlian kalau kita buang, itu pasti berharga sekali kan? Iya. Nah, tubuh kakak itu ibaratnya berlian. Kalau berlian itu dibuang sia-sia, gimana? Itu pasti nanti, apalagi ya di akhirat nanti pasti disiksa kakaknya itu, gitu. Akhirat mah urusan belakang. Oh gitu ya? Iya. Ya termasuk ya itu tadi, jangan sampai, ya kakaknya terserah sih. Mana? Terus, ambil ya. Yakin kakaknya berubah? Iya ya. Pikir-pikir dulu aja deh, biar yang mateng lah. Ini kakaknya kan sekarang umur berapa sih? 18. Ya. Berarti tahun 2002. Oh, masih anak-anak ya berarti ibaratnya. Ya dewasa lah, remaja putri. Ya udah itu terserah kakaknya sekarang. Ya udah, yakin nih. Ya. Tapi kakaknya janji dulu. Iya, janji berhenti aku. Yakin. Ya, janji yakin. Dulu nih. Janji tak? Iya, janji harus lah. Kan kalau enggak janji kan nanti takutnya di rumah sekalian datang gitu. Nih ya, janji ya. Iya, janji. Okay. Oh iya, oke. Okay. Oh iya, aku minta kontaknya ya. Tulis aja sendiri. Atas nama Putri ya? Iya. Udah balik. Oke. Ya? Ya, ini mau pulang atau gimana? Pulang lah. Oh pulang, deket kah rumahnya? Ya lumayan. Oh lumayan ya, ya udah. Aku juga mau ngopi nih sama teman. Ya, makasih. Oh, ya. Jaga ya hatimu sama harga dirimu, jangan sampai dia anu lagi. Oke. Okay.